kuntum khaira ummah ya kata Allah kalian itu umat terbaik <tik> dalam pembahasan kitabul ilmi hadis riwayat sahabat Abdurrahman bin Sakhar yang punya julukan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyampaikan haddatsana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira man ismun al kata sambung yang menunjuk pada objek kadang-kadang subjek secara personal tapi sifatnya umum bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, siapapun dia. Kata Nabi, "Man bihi Siapapun setiap diri kalian mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yuridillahu bihi khaira. Jika sudah diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Memiliki sifat-sifat kebaikan. Awas di Quran itu baik setidaknya ada lima nama. Ya, lima nama. Ada Tayyib misalnya. Quran surah kedua ayat 168. Yang paling kanan sebelah bawah di mushaf. Pajib ya nasu kulu mimma fil ordi Kalau tayyib itu menunjukkan baik secara fisik, sehat. Makanya kalau cari makan cari yang menyehatkan, membuat fisik kita kuat. Jangan semua yang diinginkan mesti dimakan. Jangan semua yang diinginkan dikonsumsi. Cari yang menyehatkan, tayyib fisiknya supaya kuat dan sehat. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya kuat, sehat, tapi pikirannya kurang baik, sifatnya kurang mulia, sikapnya kurang bagus. Kan ada yang namanya tayyib, tapi dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang dia. Ya. Padahal sehat. Ya. Nah, kalau ingin merubah sifatnya, sehingga dari sifat ini muncul sikap yang baik, maka ada nama yang kedua disebut dengan khair namanya. Khair. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Khair. Kuntum khaira ummah. Ya, kata Allah, kalian itu umat terbaik. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diutus itu bukan di Persia yang sudah maju. Bukan di Romawi yang sudah jadi imperium. Luas, banyak kemajuannya. Hebat, pengetahuannya tinggi. Tapi Nabi diutus di tengah-tengahnya yang terhimpit. Tengah-tengah dunia, terbelakang, jauh dari peradaban, tidak punya teknologi, sikap-sikap buruk semua. Diutus di situ. Begitu diutus, risalah dikumpulkan oleh Nabi, diajarkan risalah Islam. Bertransformasi dari yang tertinggal jahiliyah menjadi khaira ummah. Jadi kalau dulu ada orang paling buruk, sekarang nampak jadi paling baik di muka bumi. Kalau ada orang paling pendusta, jahiliyah sudah banyak. Makanya kalau ada pembohong sekarang, dia telat keduluan sama orang dulu. Dan jahiliyah mau berubah, seburuk-buruknya jahiliyah dari pendusta jadi orang paling jujur. Seburuk-buruknya dulu orang sombong, yang sombong banyak. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu yang lainnya ada. Jadi kalau yang abu-abu sekarang muncul ikutan sombong, dia telat. Sudah ada yang dulu. Tapi ketika turun kemudian dari salah Islam, disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang lain-lainnya memilih berubah jadi orang paling baik. Maka turunlah kalimat Nabi disampaikan. Man bihi Jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah sifatnya jadi baik. Yang dulunya maaf sekali kasar jadi lembut yang dulunya banyak dengan kemaksiatan berubah jadi lebih baik. Kata Nabi, kalau seseorang ingin dirubah oleh Allah pribadinya jadi baik menurut Allah. Bukan menurut manusia. Anda boleh disebut oleh orang Semarang paling baik, tapi mohon maaf, di Jawa Barat belum tentu mengenal Anda. Sejawa menyebut Anda baik, di Papua belum tentu bermimpi melihat Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, Malaysia belum tentu melihat Anda. Tapi kalau Allah mengatakan Anda adalah orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan tahukah anda? Ketika Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik, ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Dunia terlampau kecil. kecil. Kata Nabi, yufakihu fitdin. Maka orang itu akan diberikan dorongan dalam jiwanya, diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya untuk mau datang ke majlis-majlis ilmu, mempelajari dan mendalami urusan agamanya. Maka saya berikan ucapan selamat kepada anda sekalian di malam hari ini dari sekian banyak hamba Allah yang bertebaran di seluruh wilayah-wilayah dekat kita ini ternyata anda yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya demi Allah saya katakan, saya tidak kenal siapa anda saya belum pernah melihat anda sebelumnya kalau tidak anda diringankan oleh Allah demi Allah untuk apa anda datang sini? maka saya katakan selamat Allah telah menginginkan anda berubah menjadi orang baik dan dengan itu pertahankan kebaikan ini. Jangan kadang Allah naikkan, Anda turunkan. Ini yang keliru. Allah sudah naikkan iman kita, tapi kadang manusianya yang menurunkan lagi. Saya ambil contoh begini. Mana yang paling bagus, sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Mana yang paling bagus, berjamaah di masjid atau di luar masjid? Masjid. Misal, antum subuh sudah ke masjid, sholatnya berjamaah. Di masjid itu bukan yang biasa-biasa, baru datang ke masjid nih, baru nyampe masjid nih, baru tiba, itu kata nabi di hadis Muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. Baru nyampe 25. Jarak satu keduanya mabaina darajataini sanatin 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Masuk kaki kanan baca doa, tambahkan lagi pahala. Diniatkan i'tikaf kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan dapat lagi pahala. Duduk kemudian sebelumnya tahiyatul masjid pahala lagi. Tilawah pahala lagi. Salat zikir pahala. Sampai pulang pahala lagi. Demi Allah saya katakan teman-teman sekalian. Antum sudah salat di masjid. Salatnya berjamaah. Subuh sudah Allah angkat ke level tertinggi. Kenapa zuhurnya antum turunkan lagi? Eh tiba-tiba zuhurnya -tiba antum salat sendirian. Sudah enggak ke masjid. Tidak berjamaah. salatnya sendirian. Dikala Allah sudah naikkan. Kenapa antum turunkan? Nah ini kadang-kadang hal yang terlihat ringan. Tapi sesungguhnya besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.